Sepeda. Luapan air hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan jebolnya dua tanggul sungai yang ada di Lamongan. Terdata ada dua tanggul sungai yang jebol, yakni tanggul di aliran Kali Mengkuli dan Kali Pelalangan. Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan Muhammad Muslimin mengungkapkan, untuk tanggul yang jebol yang ada di aliran Kali Mengkuli di Desa Gedangan, Sukodadi yang jebol sepanjang lebih kurang 25 meter. Tanggul yang ada di Desa Gedangan ini, kata Muslimin, sebenarnya diawali dengan tanggul yang sebelumnya sudah sliding. Karena intensitas hujan yang tinggi, tanggul yang sliding tersebut akhirnya jebol dan kian memanjang hingga kini jebol sepanjang lebih kurang 25 meter. Jebolnya tanggul di aliran Kali Mengkuli ini, lanjut Muslimin, mengakibatkan luberan air masuk ke desa yang ada di sepanjang tanggul tersebut seperti Desa Rancang Kencono dan Desa Kebet di Kecamatan Lamongan dan Desa Gedangan yang ada di Kecamatan Sukodadi.